Selamat sore Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan Award 2020 yang akan segera kita langsungkan dalam beberapa saat lagi. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati untuk dapat memasuki tempat acara dan juga menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Selamat datang di gedung The Energy. Kami mohon perhatian Anda untuk beberapa informasi keselamatan dan keadaan darurat berikut ini. Saat ini Anda sedang berada di Suhana Hall yang terletak di lantai 2 gedung The Energy. Silakan perhatikan sekeliling Anda. Suhana Hall mempunyai 2 pintu darurat yang berada di belakang ruangan ini. Pintu darurat tersebut akan mengarahkan Anda ke lantai dasar gedung The Energy, di mana Anda dapat mengakses assembly area. Jika alarm berbunyi, tetaplah tenang. Tunggu dan ikuti arahan dari petugas lapangan. Lepas sepatu hak tinggi Anda dan gunakanlah tangga darurat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Suhana Hall. Terima kasih. Baik Bapak Ibu serta undangan yang kami hormati, sebelum kita memulai acara di kesempatan sore hari ini, kali ini kami mohon Bapak Ibu serta undangan sekalian untuk dapat berdiri, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hey!
Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Total, kasus positif di dunia hingga kini mencapai 71 juta dan korban jiwa mencapai 1,6 juta. Krisis global ini melahirkan sejumlah tantangan baru bagi misi pelindungan WNI di luar negeri. Tingkat penyebaran yang tinggi, cepat dan meluas menimbulkan berbagai risiko keamanan, keselamatan, dan sosial ekonomi. Risiko keselamatan pun dihadapi oleh seluruh pelaksana tugas pelindungan. Namun itu semua tidak menyurutkan komitmen dan langkah mereka dalam mewujudkan kehadiran negara bagi seluruh WNI di luar negeri. Operasi penyelamatan dilakukan bagi 306 orang WNI dari pusat epicentrum COVID-19 di Wuhan dan kapal Diamond Princess di Yokohama. Fasilitasi diberikan untuk pemulangan lebih dari 26 ribu pelaut Indonesia ke tanah air. Lebih dari 500.000 paket bantuan dibagikan kepada WNI kelompok rentan, pekerja informal, mahasiswa dan pelajar, dan pekerja migran tidak berdokumen. Negara terus hadir dalam berbagai kondisi. Negara hadir bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara hadir sesuai janji konstitusi untuk melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ternyata susah jalan pakai face shield ya, nggak kelihatan ada tangga. Butuh koordinasi yang luar biasa, apalagi memakai kebaya Mas Ferdi. Betul, makanya saya juga menunggu kamu. Selamat sore Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang hadir di Suwana Hall dan juga yang hadir secara virtual. Suatu kehormatan bagi kami berdua, saya Ferdi Hasan. Dan saya Melani Putria. Dan di kesempatan ini tentunya kita bersama-sama juga ingin menyapa tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir bersama kami di Suwana Hall. Secara virtual telah hadir juga yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Mahendra Siregar. Selamat sore Bapak Wamen. Dan kami juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda yang sudah hadir secara virtual bersama kami hari ini. Betul sekali, dan juga telah hadir bersama kami yang terhormat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Bapak Andi Rahmianto. Selamat sore, Pak. Selamat datang Pak, terima kasih. Apa kabar Pak, sehat-sehat? Untuk kehadirannya sehat Alhamdulillah. Dan juga telah hadir yang terhormat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak, selamat datang, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga kami ingin menyapa yang terhormat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Bapak Joni Ginting. Selamat sore dan juga selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan sore hari ini. Dan kami ingin menyapa yang terhormat Sekretaris Utama BP2MI Bapak Tatang Budi Utama Razak. Selamat sore Pak. Terima kasih telah hadir Bapak. Terima kasih banyak telah hadir dan juga para dewan juri dari Hasan Wirayuda Award yang kami hormati. Selamat sore dan juga selamat datang. Bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir ya, baik di Suwana Hall dan juga secara virtual di kesempatan sore hari ini. Biar ya, lebih semangat betul, ya kan. Betul, walaupun secara daring tetap kasih tepuk tangan juga gak apa-apa. Betul. Biar tetap terasa kebersamaan kita ya. Betul sekali Melani. Nah tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di acara yang tentunya telah kita nantikan di penghujung tahun ini, penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2020. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Pada sore hari ini sebenarnya Mel, ini adalah kali ke-6 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2020. Tahun-tahun sebelumnya dari 2015. Betul. Tapi ini yang pertama kalinya dilakukan secara hybrid. Agak berbeda kali ini rasanya. Betul, ya. Suasana berbeda karena pandemi. Namun Kementerian Luar Negeri terus tentunya secara konsisten memberikan apresiasi kepada insan-insan yang telah berkontribusi mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan perlindungan kepada lebih dari 3 juta warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia.
Seperti yang kita ketahui, tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana tantangannya semakin berat karena pandemi COVID-19 ini tentu sudah mengubah banyak sekali tatanan kehidupan kita. Betul. Dan tentunya kondisi ini menimbulkan krisis dan juga adanya resiko dalam perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, namun yang pasti tidak menyurutkan komitmen Kemenlu dalam menghadirkan negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Semangat terus untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga para mitranya yang pada hari ini tentunya akan diapresiasi dengan diberikan penghargaan. Baik individu maupun entitas yang terpilih pada tahun ini datang dari berbagai penjuru dunia dengan beragam latar belakang. Pemilihan sendiri dilakukan berdasarkan hasil usulan dari berbagai kalangan dan penilaian dewan juri seperti atau sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama kita mendengarkan laporan dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Bapak Andi Rahmianto. Untuk itu, kepada Bapak Andi Rahmianto, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Andi. Yang kami hormati dan banggakan, Ibu Menteri Luar Negeri, yang kami hormati pula, Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar yang hadir bersama kita secara virtual. Yang kami hormati, Bapak Nur Hasan Wirayuda. Yang kami hormati, para anggota Dewan Juri Hasan Wirayuda Pelindungan Award. Yang kami hormati rekan-rekan Eselon 1 dan 2 Kementerian Luar Negeri yang juga hadir secara fisik maupun virtual, para pemenang penghargaan dan hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan selamat sore. Pertama kali izinkan kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami pada acara pada sore hari ini, penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award tahun 2020. Selaku Ketua Dewan Juri, tentunya izinkan kami menyampaikan laporan singkat. Acara penganugerahan HWPA malam ini juga bertepatan kebetulan dengan peringatan International Migrants Day tahun 2020 yang diperingati di berbagai penjuru dunia. Kegiatan pemberian penghargaan HWPA tahun ini telah memasuki tahun ke-6 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Proses seleksi para penerima penghargaan tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah karena pandemi global COVID-19. Tidak ada satupun negara yang luput dari pandemi ini. Tata kehidupan dunia berubah secara drastis, tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial ekonomi. Jutaan warga negara Indonesia di luar negeri terkena dampak. Tiba-tiba kasus yang dihadapi WNI meningkat secara masif dalam waktu yang hampir bersamaan. Pelindungan WNI di luar negeri terdampak COVID-19 menjadi fokus bagi diplomasi. Tidak berlebihan jika tahun 2020 ini kita sebut sebagai tahun diplomasi pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kompleksitas akibat pembatasan mobilitas di masa pandemi, mesin diplomasi pelindungan di seluruh perwakilan Republik Indonesia tetap bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Para kepala perwakilan, para diplomat, para staf lokal, para mitra kerja di perwakilan dan Kementerian Luar Negeri, termasuk media dan pemerintah daerah, semua kita bekerja bahu-membahu
untuk tujuan yang sama. Menghadirkan negara untuk memberikan pelindungan kepada WNI di luar negeri yang terdampak COVID-19. Mulai dari kegiatan evakuasi, repatriasi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan bantuan sosial dilakukan, meskipun dengan risiko terpapar COVID-19. Dewan juri telah melakukan proses penjaringan dan seleksi terhadap kandidat sejak bulan September 2020. Baik yang diajukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maupun oleh kementerian, lembaga, dan juga masyarakat madani. Karena pandemi, jumlah kandidat mengalami peningkatan sekitar 40% dibanding tahun yang lalu. Termasuk cukup banyak kandidat berasal dari wilayah-wilayah non-tradisional pelindungan WNI. Peningkatan ini merefleksikan paling tidak dua hal. Yang pertama, misi pelindungan WNI di luar negeri menjadi lebih relevan di masa pandemi. Yang kedua, kepemilikan atau ownership para pemangku kepentingan terhadap isu ini juga semakin meluas. Sejumlah 84 kandidat dalam 8 kategori telah dijaring dan diseleksi. Sekali lagi, karena pandemi, proses verifikasi para kandidat yang di luar negeri kita lakukan secara virtual, termasuk melibatkan tentunya testimoni dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara kandidat dari pemerintah daerah, kita verifikasi langsung melalui wawancara dan kunjungan lapangan. Dewan juri bekerja dengan berpedoman pada beberapa prinsip dan kriteria, antara lain beyond the call of duty, wilayah tradisional dan non-tradisional, kesetaraan gender, inovasi maupun kesinambungan dalam kegiatan pelindungan WNI di luar negeri. Melalui proses yang terbuka, adil dan juga akuntabel, pada rapat pleno tanggal 14 November 2020, Dewan Juri secara bulat telah sepakat menilai dan menetapkan 23 pemenang Hasan Wiranyuda Pelindungan WNI Award tahun 2020 untuk 8 kategori. Para pemenang akan dapat kita saksikan profilnya sebentar lagi melalui penayangan multimedia. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dewan juri yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Meskipun di tengah pandemi, alhamdulillah kita mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita oleh Menteri Luar Negeri. Kepada para pemenang, kami ucapkan selamat. Semoga penghargaan ini dapat memacu semangat untuk bekerja lebih baik dan menjadi motivasi kepada para pemangku kepentingan dan penggiat pelindungan WNI di luar negeri lainnya. Kita tidak akan berkumpul malam ini tanpa inspirasi dan inisiatif yang dicanangkan 6 tahun yang lalu. Karena itu kami memohon Pak Hasan Wiranyuda selaku inspirator dan inisiator HWPA berkenan memberikan wejangan dan mungkin juga saran masukan untuk perbaikan ke depan. Terakhir, kami juga meminta perkenan Ibu Menteri Luar Negeri sebagai pengampu HWPA untuk memberikan sambutan dan juga mengucapkan selamat kepada para wakil pemenang yang hadir pada malam ini. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Andi Rahmianto. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Kami silakan Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bank Rakyat Indonesia dan juga BPJS Ketenagakerjaan atas terselenggaranya acara penganugerahan Hasan Wiranyuda Perlindungan WNI Award 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kini kami akan menampilkan video penyampaian sambutan dari Ketua Dewan Pengarah Hasan Wiranyuda Perlindungan WNI Award, Bapak Duta Besar Dr. Nur Hasan Wiranyuda. Mari sama-sama kita saksikan bersama.
Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, para pejabat pimpinan Kementerian Luar Negeri, dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Dengan penyelenggaraan Hasan Wirayuda Perlindungan Awards hari ini, sebetulnya kita merayakan keberhasilan dalam upaya kita melindungi warga Indonesia di luar negeri dengan lebih baik. Di balik itu adalah keberhasilan kita di Kementerian Luar Negeri dalam berbenah diri atau internal reform yang kita lakukan pada awal reformasi tentang cara kita memandang perlindungan warga sebagai bagian dari misi diplomasi. Cukup lama perlindungan warga dilakukan secara sangat tradisional. Pendekatannya, perlindungan warga adalah bagian dari tugas kekonsuleraan, protections of our nationals, sesuai dengan praktek dan kebiasaan internasional menurut Konvensi Wina tentang kekonsuleran tahun 1963. Jadi cenderung rutin. Yang kita bongkar pada tahun 2002 adalah pendekatannya, bahkan paradigmanya. Perlindungan warga adalah amanat konstitusi. Ya, bahkan tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu dari 5 tujuan negara atau aspirational goals untuk tujuan-tujuan mana negara ini didirikan. Masalahnya banyak dan cukup kuat di Departemen Luar Negeri yang memandang misi diplomasi hanya berkaitan dengan tujuan negara yang kelima, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Bagi saya, sejak tahun 1990-an, saya meyakini bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan semua amanat konstitusi tanpa terkecuali. Secara berkebetulan, pada tahun 1996, saya diminta untuk menyiapkan pidato pengukuhan dan penerimaan gelar honoris causa oleh Menteri Luar Negeri Alatas yang diberikan oleh Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan itu, saya memajukan pendapat yang menampilkan tesis yang holistik tadi, bahwa misi diplomatik Indonesia juga mengamankan semua kepentingan nasional. Tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepentingan nasional yang utama. Dan pandangan saya itu selalu melalui diskusi yang sangat bersahabat telah diterima oleh Bapak Ali Alatas. Setahun sebelumnya, pada proses perancangan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, di mana sebagai Direktur Organisasi Internasional, saya duduk menjadi anggotanya. Saya sudah mengusulkan agar perlindungan warga disebut sebagai secara khusus sebagai salah satu misi diplomasi yang penting, bukan sekedar rutin tugas kekonsuleran. Keperluan Departemen Luar Negeri untuk memiliki sebuah undang-undang yang akan menjadi landasan operasi diplomasi kita sudah dipikirkan lama. Oleh para senior saya disebut sebagai perlunya Departemen Luar Negeri memiliki Foreign Service Act. Ini salah kaprah yang kedua. Pada waktu itu saya berpendapat yang diperlukan oleh Departemen Luar Negeri adalah Foreign Relations Act. Karena Foreign Service Act hanya bicara tentang pejabat luar negerinya. Saya bertemu dengan Sekjen Abdul Irsan untuk mengoreksi kesalahkaprahan itu. Karena itulah dirancang Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Sementara Undang-Undang Foreign Service Act yang sudah dirancang sebelumnya memang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Negara karena didilai deplu yang egois karena bicara tentang pejabatnya, bukan misinya. Walhasil, perlindungan warga dilihat sebagai amanat konstitusi dan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, dia ditetapkan sebagai salah satu misi diplomasi yang penting. Masalah perlindungan bukan sesuatu yang ringan, karena warga kita, terutama jutaan pekerja migran kita, adalah warga yang tidak tahu tentang hak dan kewajibannya. Karena itulah cara melayani mereka juga harus berbeda. Seperti tugas kepemerintahan daerah yang pejabatnya disebut sebagai pamong praja, maka
kita harus sabar dan harus ngomong. Juga dalam sistem peradilan kita yang harus mengayomi rakyat, para pencari keadilan. Karena itu slogan yang dulu saya majukan dalam perlindungan warga adalah semangat kepedulian dan keberpihakan. Dari sistem perlindungan warga yang telah kita kembangkan melalui perubahan paradigma maupun budaya kerjanya, saya bangga bahwa di Kementerian dan di perwakilan Indonesia telah terjadi kompetisi yang sehat dalam memberikan perlindungan warga yang terbaik. Dan itu baik bagi rakyat dan baik bagi negeri kita tercinta. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat pada mereka, para duta besar, perwakilan, dan staf serta pihak ketiga yang telah berprestasi sangat baik bagi perlindungan warga. Saya ucapkan selamat dan selamat terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah tadi kita berikan tepuk tangan. Pesan atau arahan dari Bapak Hasan Wirayuda selaku Ketua Dewan Pengarah. Dan tentu saja akan menjadi inspirasi selalu dan juga menambah energi bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Betul. Untuk selalu senantiasa memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Ada 3 juta lebih warga Indonesia di luar negeri di berbagai penjuru dunia. Betul. Tadi sudah disampaikan semangat untuk mengayomi. Mudah-mudahan spirit ini juga akan terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ke depannya. Amin. Berikutnya, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, walaupun tidak bisa hadir di tengah-tengah kita di kesempatan sore hari ini karena satu dan lain hal, tapi kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari beliau melalui layar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati, Bapak Hasan Wirayuda, para anggota Dewan Juri, Ibu Bapak sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri hadirin sekalian. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan, perlindungan, dan keberkahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara penyerahan Anugerah Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award untuk tahun ini terpaksa kita lakukan secara berbeda, sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Ibu Bapak sekalian, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun yang berat, termasuk bagi upaya pelindungan WNI. Kita harus menghadapi pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 74 juta orang terinfeksi dalam waktu 9 bulan, dan telah menyebabkan lebih dari 1,6 juta kematian. Tidak ada satu pun wilayah di dunia ini yang kebal COVID-19. Pandemi juga telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang berat bagi semua negara dunia. Ibu Bapak, hingga kemarin tercatat sebanyak 2.283 WNI di luar negeri terinfeksi COVID-19. 1.562 telah sembuh, 161 meninggal dunia, sementara lainnya masih menjalani perawatan. Dampak pandemi ini juga memberikan kompleksitas tambahan bagi upaya perlindungan saudara-saudara kita di luar negeri. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengamatan atas langkah perlindungan kita selama masa pandemi. Pertama, harus diakui, tantangan perlindungan WNI di tengah pandemi sangatlah berat, unprecedented. Sebelum pandemi, nature pekerjaan perlindungan sudah berat. Kini, semakin sulit, situasi di lapangan
bertambah kompleks. Terdapat keterbatasan mobilitas, risiko yang lebih tinggi yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan kasus perlindungan WNI secara masif dan terjadi secara bersamaan hampir di seluruh dunia. 129 perwakilan Republik Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk bisa memberikan respon cepat dan antisipasi yang tepat. Di saat yang sama, kasus-kasus non-COVID seperti ketenaga kerjaan, keimigrasian, pidana, dan perdata juga tetap harus ditangani secara bersamaan. Dengan permasalahan yang lebih berat akibat pandemi, maka kerentanan WNI undocumented semakin meningkat. PHK pekerja migran Indonesia di sektor-sektor informal juga mengalami kenaikan yang signifikan. Data menunjukkan pandemi telah meningkatkan jumlah kasus yang ditangani baik di pusat maupun di perwakilan. Sepanjang tahun 2020, tercatat lebih dari 43.000 kasus. Ini tentunya meningkat tajam dibanding kasus di tahun 2019, yaitu sebanyak 24.465 kasus. Dan hampir 3 kali lipat dibanding 2 tahun yang lalu, yaitu 16.903 kasus. Ini membuat para diplomat kita harus beradaptasi dan betul-betul harus bekerja beyond the call of duty. Yang kedua, tantangan pandemi ini menunjukkan ketangguhan mesin perlindungan kita di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Meskipun di tengah situasi sulit saat ini, tidak ada satupun perwakilan RI yang absen menangani kasus WNI terkait COVID-19. Seluruh staf perwakilan kita di luar negeri menyingsingkan lengan baju untuk mendistribusikan lebih dari 500.000 paket sembako. Lebih jauh lagi, telah bertaruh nyawa masuk ke zona merah untuk memberikan bantuan kepada para WNI yang memerlukan. Dan terus berupaya keras membuka akses transportasi guna memfasilitasi repatriasi ratusan ribu WNI. Sejumlah misi penting pelindungan berhasil dilaksanakan. Perwakilan kita telah menyalurkan lebih dari 500.000 paket bantuan kepada WNI di seluruh dunia, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian 26.791 pelaut Indonesia telah difasilitasi kepulangannya ke tanah air. 1.114 orang WNI anggota jamaah tabligh di 13 negara telah kembali ke Indonesia. Kita tentunya tidak bisa melupakan proses evakuasi WNI dari Wuhan, Tiongkok pada awal pandemi. Betapa tim dari berbagai elemen pemerintah Indonesia terjun langsung demi menyelamatkan ratusan mahasiswa Indonesia di tengah situasi pandemi. Kita juga mengirimkan tim evakuasi untuk menyelamatkan para anak buah kapal Diamond Princess di Jepang. Kita juga paham betapa rumitnya proses pemulangan WNI jamaah tabligh, terutama dari India. Ibu bapak sekalian, yang ketiga, saya ingin menyampaikan tentang tren dan proyeksi diplomasi pelindungan ke depan. Kita masih mengantisipasi bahwa COVID-19 belum sepenuhnya hilang di tahun-tahun mendatang. COVID-19 masih akan berada di sekitar kita.
kita perlu terus mengembangkan sistem pelindungan WNI sesuai dengan kebutuhan dan tantangan terkini. Mengambil pelajaran dari apa yang kita alami di tahun 2020, kita akan meningkatkan kapasitas dan kesiapan kita untuk merespon kebutuhan WNI di luar negeri secara lebih baik melalui penguatan kapasitas pusat dan perwakilan RI, utamanya aspek sumber daya dan pendataan. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas, mempermudah, dan mempercepat layanan pelindungan. Upaya ini telah dibangun dan dirintis sejak 18 tahun yang lalu pada masa Bapak Duta Besar Hasan Wirayuda menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terobosan yang dilakukan Pak Hasan telah mengubah mindset dan corporate culture diplomasi pelindungan. Itulah mengapa penghargaan pelindungan WNI ini meminjam nama beliau. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hasan. Ibu Bapak sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya dan kerja keras seluruh tim kita, baik di pusat maupun di perwakilan, dalam memberikan pelindungan yang terbaik bagi WNI di luar negeri, khususnya di masa pandemi COVID-19. Tanpa pamrih, tanpa rasa takut berisiko terpapar. Saya juga ingin menyampaikan, dengan magnitude kasus yang begitu besar, mustahil pelindungan dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, apresiasi juga ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dan di luar negeri yang telah berkontribusi melakukan kerja-kerja pelindungan. Di akhir kata, saya ingin berpesan kepada seluruh teman-teman garda terdepan pelindungan WNI agar kita selalu menjaga semangat dan terus menjaga protokol kesehatan. Kalian semua adalah first responder kemanusiaan COVID-19 di luar negeri. Semoga segala ikhtiar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Bapak. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah membantu dan menjalankan amanah pelindungan WNI kita di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi yang telah berkenan tentunya menyampaikan sambutan di kesempatan sore hari ini. Ya, dan seperti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, Hasan Wirayuda Perlindungan Award sudah berlangsung sejak tahun 2015. Dan upaya untuk memberikan apresiasi ini tentunya dilakukan dengan keterlibatan luas para pemangku kepentingan, baik di dalam dan di luar negeri. Dan di kesempatan sore hari ini, Mel, kami akan tentunya mengajak Bapak Ibu yang hadir dan juga yang hadir secara virtual untuk berkenalan dengan dewan juri kita di Hasan Wirayuda Perlindungan Award 2020 yang telah bekerja keras dan juga menyeleksi dan memberikan penilaian atas seluruh kandidat penerima penghargaan. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan mereka melalui tayangan berikut ini. Dewan Juri Andi Rahmianto, Ketua Dewan Juri. Siti Ruhaini Zuhayadin, anggota Dewan Juri. Teguh Hendro Cahyono, anggota Dewan Juri. Profesor Hikmahanto Juwana, anggota Dewan Juri. Dharma Kirti Shailendra, anggota Dewan Juri.
Rafendi Jamin, anggota Dewan Juri. Suwarjono, anggota Dewan Juri. Yunianti Huzaifah, anggota Dewan Juri. Yuda Nugraha, Sekretaris Dewan Juri. Boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk para Dewan Juri kita di Hasan Wirayuda Award 2020. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari 9 Dewan Juri Hasan Wirayuda Award. Untuk itu kepada Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin dan Bapak Teguh Hendro Cahyono, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati Bapak Dr. Hasan Wirayuda, para undangan, serta Ibu Bapak sekalian yang bergabung bersama kita secara virtual pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan acara penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award tahun 2020. Izinkan kami mewakili Dewan Juri menyampaikan beberapa catatan dan pengamatan berdasarkan proses penjurian tahun ini. Proses penjurian HWPA tahun 2020 memberi perhatian seksama pada perlindungan WNI di masa pandemi COVID-19. Meski tidak mengesampingkan komitmen dan inovasi bentuk lainnya di dalam perlindungan. Pandemi ini mengubah seluruh aspek kehidupan, termasuk cara kita melaksanakan tugas perlindungan WNI. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami kesulitan dan kerumitan yang sama. Oleh sebab itu, Hasan Wirayuda Perlindungan Award tahun ini layak kita dedikasikan bagi mereka yang bekerja beyond call of duty, serta sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dirjen Protokol dan Konsuler Bapak Andi Rahmianto, ikhlas untuk tuntas. 2020 merupakan proses penjurian yang sangat berbeda disebabkan oleh pandemi COVID-19. Verifikasi bagi calon penerima luar negeri dilakukan secara virtual melalui testimoni dari berbagai pihak di luar negeri. Verifikasi lapangan kami lakukan hanya di dalam negeri. Dalam prosesnya kami menemukan bahwa upaya-upaya perlindungan di masa krisis ini sungguh luar biasa dan extraordinary. Di fase awal, kita semua menyaksikan Kementerian Luar Negeri melaksanakan misi kemanusiaan dengan menerjunkan langsung para diplomat dari Jakarta dan dari KBRI Beijing mengevakuasi para mahasiswa dan WNI kita di Wuhan sebagai epicentrum pertama di China. Tentu tidak berjalan sendiri, Kementerian Luar Negeri bergandeng tangan dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, maskapai penerbangan nasional, dan seluruh pemangku kepentingan, memastikan mereka dapat kembali
kepangkuan keluarga dengan aman. Beberapa saat kemudian, evakuasi harus dilakukan kembali di kapal pesiar yang menjadi epicentrum berikutnya. Hanya dengan mengandalkan APD seadanya dan niat tulus, para pejuang kemanusiaan ini meninggalkan keluarganya, menghadapi risiko dan yang membahayakan jiwa dan nyawanya. Alhamdulillah, mission accomplished. Semangat yang sama ini kami saksikan dari para champions yang dinominasikan pada tahun ini. Kepala perwakilan, diplomat, staf lokal, masyarakat madani, pemerintah daerah, media massa, semua menunjukkan keberanian, dedikasi, kepedulian yang semuanya mencerminkan sekali lagi tekad beyond call of duty serta ikhlas untuk tuntas. Pelindungan di masa pandemi sejatinya bukan pelindungan biasa. Tanpa bermaksud mengurangi signifikansi arti pelindungan dalam bentuk lain, namun kinerja pelindungan di masa pandemi adalah upaya menyelamatkan kemanusiaan, menjaga hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental. 7 bulan sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, kerja-kerja pelindungan WNI masih terus berlangsung hari demi hari hingga detik ini. Karena sejatinya, kehadiran negara adalah sebuah amanat konstitusi dan panggilan bangsa yang tidak akan pernah berhenti di bumi NKRI. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajarannya yang telah memberikan kami kesempatan dan kepercayaan untuk berperan dalam penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award sejak tahun 2015. Kami juga menghaturkan penghargaan tinggi kepada Bapak Dr. Hasan Wirayuda yang telah meletakkan landasan dasar pelindungan WNI dalam kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa berdiri di sini, memberikan dukungan bagi putra-putri terbaik Indonesia yang menjadi garda terdepan pelindungan WNI. Teriring juga doa tulus kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan pelindungan, kekuatan, kesabaran kepada mereka yang telah mewakafkan diri menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga kerja keras Bapak dan Ibu semua menjadi inspirasi bagi lahirnya generasi berikutnya. Di tangan merekalah kita menyandarkan harapan serta meneruskan obor perjuangan kita hari ini dalam mengemban amanat konstitusi, dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin dan Bapak Teguh Hendro Cahyono. Terima kasih banyak yang sudah bertugas menjadi dewan juri pada Hasan Wirayuda Award 2020. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh dewan juri, kali ini segera kita akan memasuki inti acara kita, yaitu Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2020. Untuk itu mari kita saksikan terlebih dahulu kategori-kategori yang ada di Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2020. Kategori Kepala Perwakilan RI. Kategori Staf Perwakilan RI. Kategori Masyarakat Madani di Luar Negeri. Kategori Mitra Kerja Perwakilan RI. Kategori Pelayanan Publik di Perwakilan RI. Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Kategori Pemerintah Daerah. Kategori Jurnalis atau Media. Baik. Ya, itu tadi kategori-kategori yang akan diberikan penghargaan atau apresiasi di Hasan Wirayuda Award 2020.
Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita memasuki sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini akan ada 5 kategori luar negeri. Baik, adapun kategorinya adalah Kepala Perwakilan RI, Staf Perwakilan RI, Masyarakat Madani di Luar Negeri, Mitra Kerja Perwakilan RI, dan Pelayanan Publik di Perwakilan RI. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang tentunya telah menantikan, mari kita ketahui bersama siapa saja penerima penghargaan dari kategori-kategori tersebut. Kategori Kepala Perwakilan RI. Jauhari Oratmangun, Duta Besar RI di Beijing. Duta Besar Jauhari memiliki kepedulian yang tinggi terhadap seluruh WNI di negara akreditasinya. Dalam penanganan COVID-19, beliau terjun langsung dan memimpin proses evakuasi 238 WNI dari Wuhan RRT. Umar Hadi, Duta Besar RI di Seoul. Duta Besar Umar Hadi menginisiasi upaya respon cepat perlindungan WNI melalui pembentukan posko ACU di kota Daegu. Strategi respon cepat tersebut menjadi salah satu model rujukan penanganan COVID-19 bagi perwakilan RI lainnya. Duta Besar Umar Hadi berhasil menjadikan Indonesia sebagai prioritas tujuan ekspor, alat-alat kesehatan dan karantina dari Korea Selatan. Sidarto Reza Suryo Dipuro, Duta Besar RI untuk India. Dalam masa pandemi COVID-19, beliau memimpin langsung upaya pelindungan bagi 751 orang WNI anggota Jamaah Tabligh atau JT. Duta Besar Sidarto berinisiatif menyediakan fasilitas bantuan hukum dan melakukan pendekatan diplomatik secara intensif kepada otoritas-otoritas di India. Berkat kegigihannya, 704 orang berhasil pulang ke Indonesia. Kategori Staf Perwakilan RI. Diaratno Andrini, Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Roma, Italia. Dia menjadi ujung tombak KBRI Roma dalam penanganan pemulangan ribuan ABK Indonesia yang terdampar di Italia akibat pandemi COVID-19. Dia secara gigih mengupayakan pemulangan 1.728 ABK Indonesia serta fasilitasi perawatan dan repatriasi bagi 125 ABK yang dinyatakan positif COVID-19. Andri Noviansyah, Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Damaskus, Suriah. Selama bertugas di Suriah, Andri Noviansyah harus menghadapi begitu banyak tantangan yang kerap mengancam keselamatan jiwanya. Andri Noviansyah menangani kasus-kasus hilang kontak, penahanan tanpa alasan sah, repatriasi dan pemberian bantuan logistik, serta kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia. Esther Raja Gugup, Pejabat Fungsi Konsuler KJRI, Penang, Malaysia. Salah satu keberhasilannya adalah penanganan kasus Adelina Lisau, seorang WNI yang dianiaya hingga meninggal dunia di Malaysia. Dalam kasus tersebut, Esther Raja Gugup berhasil memperjuangkan kompensasi senilai Rp63.900 Malaysia atau senilai Rp220 juta yang kemudian diserahkan kepada ahli waris almarhum di Indonesia. Suseno Hadi, Atase Ketenaga Kerjaan KBRI Aman, Yordania. Suseno Hadi membangun sistem database yang memuat identitas PMI di Yordania. Ia juga mengintensifkan upaya penyelesaian kasus PMI hingga para PMI di penampungan KBRI Aman berhasil dipulangkan. Semasa pandemi, Suseno Hadi bekerjasama dengan sipil masyarakat serta kalangan bisnis setempat secara aktif mendistribusikan bantuan logistik KBRI Aman. Sigit Setiawan, Atase Imigrasi KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Sigit menginisiasi pengembangan sistem Immigration Online Service System atau IOSS dan layanan pembuatan paspor drive-thru di KJRI Los Angeles yang bermanfaat semasa pandemi. Melalui IOSS juga, KJRI Los Angeles berhasil mengidentifikasi dan memberikan perlindungan bagi seorang WNI yang telah berada di Amerika Serikat dan dipekerjakan secara tidak layak selama 32 tahun. Tantan Rahmansyah, pegawai setempat KBRI 5, Peru. Pengalaman Tantan yang panjang dalam penanganan kasus-kasus ABK membuat Tantan Rahmansyah memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak di Peru. Tidak hanya otoritas pelabuhan, Tantan juga bekerja sama dengan agen-agen kapal di Peru untuk mempercepat penyelesaian kasus ABK Indonesia. Amford Sanafi,
pegawai setempat KBRI di Bangkok, Thailand. Alphon telah bekerja dengan penuh dedikasi di KBRI Bangkok selama hampir 40 tahun. Dalam penanganan kasus WNI, Alphon Sanavi kerap bertugas sebagai pendamping atau penerjemah bagi WNI yang menjalani proses hukum di kepolisian dan pengadilan, baik untuk kasus pidana maupun perdata. Kategori Masyarakat Madani di Luar Negeri, LSM Tamkin, Masyarakat Madani di Yordania. Tamkin merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini membantu KBRI aman dalam pelaksanaan tugas pelindungan. Sejak 2009, Tamkin telah menangani sekitar 800 kasus WNI di Yordania, khususnya PMI yang mengalami gaji yang tidak dibayar, beban kerja yang berat, kekerasan fisik maupun seksual. Alex Ong, Koordinator Migran Care Malaysia, Masyarakat Madani di Malaysia. Alex Ong ialah warga negara Malaysia yang memiliki perhatian besar terhadap isu pelindungan pekerja migran di Malaysia. Di masa pandemi, Alex secara gigih memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang terdampak pandemi COVID-19 untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah negara setempat. Kategori Mitra Kerja Perwakilan RI. Yulia Purnaning Dia, Mitra Kerja Perwakilan RI di Rusia. Yulia Purnaning Dia adalah dosen senior Fakultas Linguistik Vyatkin State University Kirov, Rusia. Profesinya sebagai pengajar tidak menghalangi niatnya untuk membantu pekerja migran Indonesia di Rusia, khususnya yang bekerja di industri spa terapi. Yulia berinisiatif untuk mengedukasi para pekerja Indonesia mengenai standar ketenaga kerjaan yang berlaku di Rusia. Suparman Totok, Mitra Kerja Perwakilan RI di Tokyo. Mikronesia merupakan wilayah rakapan KBRI Tokyo yang berjarak 3.326 km dari Tokyo. Suparman memiliki jejaring kerja yang luas dan reputasi yang dimiliki merupakan modal totong dalam membantu penyelesaian kasus gaji tidak dibayar, masalah hukum, hingga pemulangan. Kategori Pelayanan Publik di Perwakilan RI, KBRI Seoul. Posko Aju KBRI Seoul. KBRI Seoul bergerak cepat dengan menugaskan tim Aju ke wilayah paling terdampak dan paling berisiko COVID-19. Tim dan Posko Aju telah mendistribusikan paket logistik pencegahan COVID-19 berupa 53.050 masker, 181 botol hand sanitizer, dan 196 botol disinfektan. KJRI Hong Kong. Munculnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada 174.000 pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Macau, di tengah tantangan tersebut, KJRI Hong Kong menerapkan kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan langsung bagi seluruh WNI di wilayah kerja. KJRI Hong Kong kemudian menjadi satu-satunya perwakilan negara Asia yang tetap membuka pelayanan langsung di masa pandemi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan selamat kepada para penerima penghargaan di Hasan Wirayuda Award 2020 untuk kategori luar negeri. Semoga individu dan juga satuan kerja terpilih ya, ini akan terus memberikan kontribusi dan juga suri teladan bagi semua pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimanapun berada. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Terima kasih banyak. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan dengan penganugerahan para pemenang dari 3 kategori dalam negeri. Dan untuk kategori pemerintah daerah, kami akan langsung saja mengumumkan pemenang pertama kategori pemerintah daerah dimenangkan oleh kategori pemerintah daerah. Desa Margo Toto, Lampung Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki sistem pelindungan PMI yang komprehensif. Desa Margo Toto telah menginisiasi peraturan desa tentang pelindungan PMI, sosialisasi isu-isu terkait migrasi aman, hingga pembentukan tim pelindungan yang bertugas memberikan layanan, advokasi, dan konseling. Selamat sekali lagi untuk pemenang kategori pemerintah daerah, penerima penghargaan. Untuk kategori tersebut dari Desa Margo Toto Lampung, kami mohon untuk dapat ke depan. Dan di kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Andi Rahmianto untuk dapat menyerahkan penghargaan. Ini adalah kategori pemerintah daerah.
dan penerima penghargaannya adalah Desa Margo Toto Lampung. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ini adalah momen yang membanggakan tentunya, dan nanti dilanjutkan dengan berfoto bersama. Fotonya dua kali, jadi ya. Satu ada dua kali kesempatan. Foto pertama, foto berikutnya sekali lagi. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Pak Andi, di sini saja ya Pak. Pak Andi bersama kami di sini. Masih banyak sekali yang harus diserahkan penghargaannya. Kali ini kami akan memasuki kategori berikutnya. Mungkin Pak Andi bisa mendekat bersama kami. Mohon maaf Pak, di sini saja boleh? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dan kali ini kita akan memasuki kategori berikutnya untuk pemerintah daerah. Pemenangnya adalah... Kategori Pemerintah Daerah. Desa Beringinan, Ponorogo. Desa Beringinan telah menerbitkan Peraturan Desa Beringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang pelindungan PMI yang menjadi payung hukum untuk melindungi calon PMI dan PMI dari Desa Beringinan dan menjadi landasan pembangunan program pemberdayaan keluarga PMI berkelanjutan. Selamat sekali lagi untuk Desa Beringinan Ponorogo. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kategori pemerintah daerah. Baik, dan kami undang untuk naik ke atas panggung kembali menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Bapak Andi Rahmianto. Baik, sekali lagi selamat untuk Desa Beringinan Ponorogo. Penerima penghargaan kategori pemerintah daerah di Hasan Wirayuda Award 2020. Masih dua kali juga fotonya ya Pak. Baik. Terima kasih banyak. Pak Andi kembali bersama kami. Sepertinya akan panjang nih Pak. Akan panjang kita ini. Baik, masih dalam kategori pemerintah daerah. Kita saksikan pemenang berikutnya. Kategori pemerintah daerah. Desa Dukuh Dempok, Jember. Pemerintah Desa Dukuh Dempok menginisiasi Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT untuk meningkatkan peran perlindungan pemerintah dalam proses migrasi serta mencegah terjadinya perdagangan manusia. Selamat sekali lagi untuk peraih atau penerima penghargaan kategori pemerintah daerah Desa Dukuh Dempok, Jember. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kita saksikan pemberian penghargaan masih dari Bapak Andi Rahmianto yang akan menyerahkan. Tetap tersenyum ya Pak, walau tidak terlihat ya, karena mata tetap bisa mencerminkan senyum kita. Itulah bedanya di masa pandemi, senyum pun tidak terlihat ya. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak dan selamat kepada penerima penghargaan Desa Dukuh Dempok, Jember. Selanjutnya, Melani? Ya, kita akan masuk kategori berikutnya, yaitu kategori jurnalis atau media. Dan pemenangnya adalah... Kategori jurnalis atau media. Sonya Helen Sinomber, jurnalis Kompas. Salah satu yang menjadi perhatian khususnya adalah kasus pengantin pesanan. Suatu modus tindak pidana perdagangan orang yang menipu sejumlah perempuan dari kalangan menengah ke bawah di tanah air beberapa tahun belakangan ini. Selamat sekali lagi untuk pemenang kategori jurnalis media untuk pemenang video dalam negeri. Yaitu dari Kompas, Helen Sinomber. Boleh kita berikan apresiasi atau tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat Mbak Helen, semoga dapat terus memacu semangat untuk bekerja di tahun-tahun yang akan datang. Baik, momen yang sudah diabadikan akan menjadi kenangan dan selalu menjadi motivasi tentunya untuk terus berkarya ya. Betul. Terima kasih. Selamat Mbak. Kita menuju ke kategori berikutnya, masih untuk jurnalis atau media. Kategori jurnalis atau media. Abraham Utama, jurnalis BBC Indonesia. Abraham Utama merupakan salah seorang jurnalis BBC Indonesia. Sejak tahun 2019,
Abraham rutin menulis liputan mendalam mengenai kasus pengantin pesanan. Selamat untuk Abraham Utama, jurnalis BBC Indonesia, menerima penghargaan untuk kategori jurnalis atau media. Ya, ini dia penghargaannya yang tentu saja membanggakan sekali ya. Dan sebagai apresiasi atas kontribusi besar yang sudah diberikan dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di tahun 2020 ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Biar lebih semangat lagi, selamat sekali lagi untuk Mas Abraham Utama, sukses selalu. Pak Andi tetap bersama dengan kami, kita akan lanjut lagi ke kategori berikutnya. Baik, kita akan masuk di kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kita saksikan, inilah pemenangnya. Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merupakan salah satu institusi yang memiliki andil dalam memfasilitasi proses repatriasi para pelaut semasa pandemi yang jumlahnya mencapai lebih dari 25.000 orang. Baik, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai penerima penghargaannya, boleh kita berikan tepuk tangan. Ini harus kita kasih semangat terus. Betul. Ya, kita masih dalam pandemi. Kita semoga, masih berperang ya Mas. Betul, kerja kerasnya akan membuahkan hasil dan tentunya akan juga menyelamatkan banyak warga negara Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian dan terima kasih kepada penerima penghargaan kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Baik, kita akan saksikan pemenang untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pemenangnya adalah kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Staf Operasi Markas Besar TNI adalah salah satu mitra utama Kementerian Luar Negeri RI dalam pelaksanaan program evakuasi WNI dari luar negeri di masa pandemi COVID-19. Meliputi evakuasi 237 WNI dari Wuhan dan evakuasi pada awal Maret 2020 terhadap 69 WNI yang bekerja sebagai kru pada kapal pesiar Diamond Princess yang bersandar di Jepang. Baik. Kami silakan Bapak untuk menerima penghargaan, Pak. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Staf Operasi Markas Besar TNI yang juga merupakan garda terdepan. Betul. Dari perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 ini. Selamat sekali lagi untuk Staf Operasi Markas Besar TNI penerima penghargaan kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Baik, Bapak kami mohon untuk berfoto bersama ya Pak setelah ini dengan seluruh pemenang atau jadi, penerima award. Kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung. Silakan para penerima award yang sudah menerima penghargaan jadi, tadi. Mohon kembali ke panggung Bapak. Mohon maaf Pak, silakan untuk bergabung kembali. Ya, kita ini berfotonya karena pertama kalinya Hasan Wirayuda Award dilakukan secara hybrid. Di layar pun nanti akan ada para penerima penghargaan luar negeri. Juga tentunya Bapak Hasan Wirayuda dan juga Ibu Menteri juga insya Allah akan berfoto bersama di kesempatan sore hari ini. Banyak adaptasi memang yang kita lakukan. Betul. Tentu saja dari jaga jarak, penggunaan masker juga masih terus dilakukan untuk bisa memenuhi protokol kesehatan yang memang masih berlaku sampai hari ini sebagai usaha kita untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tentunya kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan dan semoga ini tentunya bisa menjadi motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi yang di waktu-waktu yang ke depan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Yang terhormat Bapak Hasan Wirayuda. Yang terhormat Bapak Ibu. Baik. Oh, penghargaannya tidak terbawa rupanya. Tidak terbawa, ya silakan. Ini yang penting ya. Boleh sambil dibawa Bapak? Baik Bapak Ibu, ya. Silakan boleh kami tunggu. Masih ditunggu Mbak, gak apa-apa.
Kalau pemenang bebas, Mbak. Betul, kita tunggu pokoknya. Oke, seperti tadi lagi kita akan melakukan dua kali sesi foto dengan berbagai senyum walaupun tidak terlihat ya, karena ada maskernya. Benar. Oke, kita hitung bersama-sama ya Mel ya. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan dan apresiasi. Baik, kepada seluruh penerima penghargaan, selamat sekali lagi dan kami persilakan untuk turun. Oh, sekali lagi? Sekali lagi oh, katanya. Ada permintaan sekali lagi, Pak, katanya. Oke, satu kali lagi. Boleh maju? Oh, boleh. Ada permintaan katanya mau gantian maju. Silakan, Mbak. Monggo, biar terlihat ya, Mbak. Baksonya soalnya kecil-kecil cabai rawit, Mas Ferdi. Kalau di belakang tidak terlihat. Nah, ini sudah pas. Oke. Baik, sekali lagi boleh sedikit diangkat penghargaannya. Nah, biar terlihat gitu. Satu, dua, tiga. Yes! Oke, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para penerima penghargaan di Hasan Wirayuda Award 2020. Kami silahkan untuk dapat kembali, kecuali Pak Andi tetap bersama dengan kami. Selamat sekali lagi, Pak. Selamat Bapak dan juga Ibu. Selamat, Pak. Dan kali ini Pak Andi, satu sekali lagi Pak, ini foto dengan Dewan Juri yang tadi telah menyampaikan pidato. Kami persilahkan kepada Dewan Ibu Siti, Juri. Ya. Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin, kami mohon kesediaannya. Semua anggota Dewan Juri yang hadir, silahkan. Oke. Kami undang seluruh anggota Dewan Juri yang hadir pada hari ini. Kami mengundang untuk bisa berfoto bersama. Baik. Seluruh Dewan Juri kami undang untuk dapat berfoto bersama. Baik, kita sedang mengatur supaya posisinya bisa tampak semuanya dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini. Dewan Juri yang sudah bertugas untuk menyeleksi sampai akhirnya mendapatkan pemenang. Pemenang yang extraordinary juga karena betul. Di masa pandemi ini tentunya berbeda ya perjuangannya, Pak. Setuju sekali, seperti telah disampaikan juga memang tantangannya berbeda. Betul, Mas Ferdi. Penilaiannya juga tidak mudah, mereka harus bekerja keras dan inilah dia hasil yang mereka telah tentukan. Dengan semangat kepal, sukses tentunya menyongsong 2021 agar lebih baik dan lebih semangat lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk kinerja dan juga kerja keras dari Dewan Juri dalam menentukan para pemenang dari masing-masing kategori di Hasan Wirayuda Award 2020. Sudah teman-teman, apakah masih? Satu kali, oh sudah. Sudah, baik. Okay. Terima kasih banyak Pak. Sayang sekali tidak bisa melihat senyumnya hari ini ya. Iya. Padahal senyumnya Bu Siti itu manis sekali loh Mas. Betul. Makasih ya Bu. Terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak sudah setia bersama kami. Memberikan satu demi satu penerima penghargaan dari masing-masing kategori dan juga berfoto bersama dengan Dewan Juri dan tentunya seluruh penerima penghargaan di kesempatan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, belum lengkap tampaknya kalau kita tidak mendengarkan secara langsung pesan atau kesan dari pemenang hari ini. Dengan itu kami mengundang wakil dari pemenang yaitu Ibu Amfon Sanafi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili seluruh pemenang dalam video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Yang terhormat Bapak Hasan Wirayuda. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award tahun 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sawadika. Suatu kehormatan bagi saya untuk menerima penghargaan ini setelah 44 tahun saya mengabdi di KBRI Bangkok. Banyak suka dan duka dalam memberikan perlindungan pada WNI yang mengalami masalah di Thailand. Saya berwarga negaraan Thailand, tetapi pada saat saya membantu mereka ke warga negaraan Indonesia,
saya merasa saya sedang membantu keluarga saya sendiri dan senang apabila saya melihat mereka berbahagia karena masalahnya sudah diselesaikan. I'm proud to have worked for homeland of my father and grandfather and for the people of Indonesia. Penghargaan ini merupakan kerjasama tim KRBI Bangkok dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja yang lebih baik. Dan berharap penghargaan ini juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kerja untuk bekerja memberikan bantuan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Luar Negeri dan KRBI Bangkok, khususnya Bapak Kuei, Fungsi Protokol dan Konsuler, Atase Kejaksaan, Atase Imigrasi, dan Atase Polisi, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Terima kasih. Kapunka. Kapunka. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Ibu Ampon Sanafi ini memang luar biasa. 44 tahun gak main-main ya Mas. Ya, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand ya. Dan juga tadi kalau kita lihat saat pemberian penghargaan, beliau ini biasanya juga menjadi translator. Betul. Untuk berbagai kasus yang ada di sana, baik pidana maupun perdata, membantu warga negara Indonesia yang ada di sana. Betul sekali Mas Ferdi. Nah sekarang kita akan sedikit dadah-dadah, boleh kali boleh, ya Mas? Boleh, kita menyapa yang menyapa. Di virtual dong sebelum kita pamitan. Betul. Nih. Betul, nah halo. Sudah terlihat. Boleh nah, kita sapa dulu. Ini ada yang halo. Di Hong Kong, Beijing, ada di Moskow. Ada di Penang. Waduh, kita berjauhan tapi dekat di hati ya insya Allah ya. Amin. Sehat semuanya dari berbagai daerah ya. Wah, senyumnya sih sumringah semua ya Mas ya. Sumringah dong pastinya. Semangat, pastinya rindu tanah air. Sementara ini memang harus tetap jaga jarak saja ya. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berangkulan dan bertemu lagi. Sehat semuanya. Amin, ya Rabbal Sukses Alamin. Selalu, semangat selalu. Tetap bagaimana semangat. Kalau yang di sini kita berikan tepuk tangan untuk mereka ya. Semua. Apresiasi untuk para pemenang semuanya. Sangat membanggakan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya, dan juga untuk teman-teman yang berada di seluruh penjuru dunia, semangat terus dalam menjalankan tugasnya. Dan seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama Bapak dan Ibu, kita juga telah menyaksikan individu-individu hebat yang terpilih di ajang Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2020. Namun tentunya perjuangan untuk perlindungan WNI ini belum berakhir. Kita masih akan menanti sama-sama insan-insan baru yang akan terpilih tentunya di Hasan Wirayuda Pelindungan Award tahun depan. Saya Ferdi Hasan. Dan saya Melanie Putria. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.